setelah kita melaksanakan latihan singkatan daya 2016 ya TNI AU ya, kita mendapatkan ya kehormatan lah ya, ada permintaan bantuan dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memulangkan tenaga kerja mereka yang berada di Kalimantan Tengah ini ya. Jadi untuk itu kita pergunakan satu Hercules ya, yang kita pergunakan juga untuk melaksanakan latihan yang kita sisihkan untuk melaksanakan operasi ini, karena ini salah satu tugas kita juga ya. Selain melaksanakan latihan, ini tugas kita dalam melaksanakan operasi militer. Selain perang, tugas kita adalah mendukung tugas pemerintah di daerah. Jadi kalau ada permintaan-permintaan seperti contohnya ya kali ini ya, permintaan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk memulangkan tenaga kerja mereka, kita siapkan pesawat satu Hercules untuk mendukung tenaga kerja tersebut. Jadi ini Hercules ini tadi pagi datang dari Samsudibur yang sedianya akan melaksanakan latihan, kemudian pagi ini menuju ke Palangkaraya. Nah setelah dari sini nanti langsung dibawa ke Eltari di Nusa Tenggara Timur. Nanti penerbangan kira-kira 3 jam dari sini ke sana. Ini ada sekitar 93 orang ya, terdiri dari 70 dewasa dan 23 anak.